semuanya salam ceria dari austria masih bersama saya indra lamir vlogger indonesia yang ada di austria hari ini saya mau update kebun saya teman teman dan bunga saya yang indah ya kita update dulu uh, tanaman tanaman saya yang ada di dalam rumah ya teman teman jadi di depan saya ini lumayan agak berantakan ya jadi kita review keberantakannya ya beginilah kalau mau musim semi teman teman ya dalam rumah saya itu menjadi lahan pembibitan seperti itu ya yuk kita lihat apa yang ada di sini ya teman-teman dan di sini bunga-bunga saya teman-teman ini ada bunga tulip ya bunga tulip itu sudah tumbuh seperti itu mudah-mudahan berbunga ya bunga tulipnya dan ini adalah bunga eh, bunga apa lupa saya namanya teman-teman nanti saya akan cantumkan namanya dan ini daun kucainya ya teman-teman ini daun kucai bawang kucai yang saya sebar sendiri ya teman-teman ini saya sebar benihnya sendiri seperti ini tuh dan ini bunga kaktus yang saya tanam ya teman-teman tuh lihatlah ini saya lagi bikin benih benih cabai mudah-mudahan tumbuh ini benih cabenya dan ini bunga ini sudah mekar lihatlah bunganya indah sekali ini bunganya cantik ya cantik sekali tuh cantik sekali Adek. Adik, adik Leo, adik Leo, adik Leo, adik Leo lagi, enggak lagi enggak enak dia. badan adik Leo adik dia, mama ini bunga ini teman-teman katanya ini bunga untuk mendatangkan rezeki di dalam rumah kalau yang percaya ya saya sih enggak percaya soal-soal gitu ya teman-teman saya cuman punya bunga ini karena saya suka aja gitu tuh karena musim dingin jadinya seperti ini nanti saya harus tambahkan lagi itu tanah atau kompos di dalamnya biar subur lagi. Kalau di dalam rumah ya seperti itu, teman-teman. Tuh, dan ini mati. Ini adalah tanaman rosneri saya, teman-teman, dan mati, teman-teman. Ini sudah mati ya, tapi belum saya apa-apakan. Saya pikir masih bisa hidup lagi gitu. Ternyata enggak. Sudah kering ini. Mati sudah. Dan ini ya, bunga atau tanaman Gumi, di sini namanya tanaman gumi ya, gumi baum atau tanaman ber e... berapa ya, tanaman karet, tanaman karet teman-teman itu seperti ini besar sekali ya. Dan ini e... sus agak susah ya tanaman ini ya teman-teman karena daunnya saya harus bersihkan, tuh lihat, saya harus bersihkan daunnya itu satu persatu. Kalau enggak itu berdebu sekali ya, tuh seperti ini dan ini benar-benar masih murat marit seperti ini ya teman-teman jadi saya harus tata lagi karena saya barusan berkebun atau barusan ini semuanya baru saya tanam ya yang ini ya jadi tuh lihat kalian tebak ini benih apa hayo coba kalian tebak tuh Benih yang spesial ini teman-teman, lihatlah Itu juga, oke. Dan saya lanjutkan beres-beres juga di sini. Sebenarnya belum mau saya beresin ya, karena saya masih mau tebar benih. Nah, ini saya mau gunakan buat tebar benih. Jadi itu, ini bekasnya telur ya teman-teman. Saya gunakan buat nanti tebar benih benih apa ya? nggak uh, enggak tahu nanti benih apa saya gunakan itu. Seperti itu ya, teman-teman. Update kebun saya di dalam rumah dan benih-benihan saya. <laughs> Update bibit tanaman dan bunga saya ya, teman-teman. So, jadi seperti ini pipit-pipitnya teman-teman dan ini sekali lagi mati teman-teman itu. Bunganya mati. Saya sedih kalau mati bunganya gitu. Beginilah susahnya kalau musim ada musim dingin ya teman-teman. Jadi bunga-bunga itu bisa mati seperti itu. Yang ini saya tanam bunga kaktusnya ini mudah-mudahan berhasil teman-teman. Lihatlah teman-teman, ini bunga lili hari saya atau delili saya teman-teman. Tuh, sudah berbunga tuh, satu sudah mekar itu, yang lainnya masih berkuncup. Dan di sana cabenya, dan di sana serihnya. Ini sekitar sini ini lumayan agak kotor teman-teman, karena memang saya gunakan buat berkebun ya. Dan belum waktunya dikeluarkan, jadi seperti ini dan itu benih cabenya di sana ini dan itu juga bunga anturiumnya lihatlah bunga anturiumnya mekar semuanya itu banyak sekali bunganya ada satu dua tiga empat wow banyak sekali lihatlah tuh agak berdebu ya bunganya ya <tuh> padahal di dalam rumah ini ya kalau yang anturium putihnya ini masih seperti ini enggak berbunga ini beneran teman-teman ini saya sekalian harus bersih-bersih jadi saya bikin video sekalian tuh saatnya saya keluarkan dan ini adalah stroberi liar ya teman-teman ini stroberi liar yang saya tumbuhkan sendiri jadi saya nggak beli ya ini saya tumbuhkan dari biji dari biji oke ini tempat saya berkebun jadi ya seperti ini ya teman-teman jadi berantakan nggak apa-apa dan ini adalah jahe teman-teman ini benih jahe yang saya tanam lihatlah mudah-mudahan bisa tumbuh ini ya tuh sudah nongol itu dan nongol itu tuh dan di dalam rumah saya karena ada tanamannya itu banyak sekali eh, laba-laba teman-teman saya sih nggak takut sama laba-laba ya tapi banyak sekali tuh bikin kotor gitu tapi ya seperti itulah saya suka tanaman jadi kalau suka tanaman ada binatang di rumah ya sudah risikonya So, seperti ini teman-teman ya. Bunga Anturium saya ini yang saya sungguh sangat bunganya sangat banyak sekali ini. Dan bunga lili saya. Tuh lebih dekat seperti itu teman-teman. Cantik ya? Cantik sekali. Dan itu seperti itu. dan di luar ini saya ada ini buat sampah bio saya ya teman-teman sampah organik saya tuh buang di situ itu adalah tomat sebenarnya teman-teman saya mau bikin benihnya gitu tuh dan ini adalah tanaman dari bawang ya bawang bombay ini teman-teman tuh dan hari ini Suasananya cerah sekali. Di sini tanaman-tanaman saya masih semuanya kebunnya masih berantakan karena masih dingin ya, teman-teman. Tapi lihatlah ini adalah chives atau apa? bawang kucai ya, teman-teman. Ini bawang kucai. Bawang kucainya sudah numbuh seperti ini, lihatlah. Terus ini adalah apa ya? kraut hmm. Lipless namanya Maggie kraut Kalau orang Austria bilang ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya saya nggak tahu apa itu. Nah, parsley-nya, parsley-nya tumbuh lagi, tuh, parsley. Semoga tumbuh lagi, ini parsley, ini mince, mince-nya terlalu banyak. Tuh, mince. Jadi, dan ini seledri saya teman-teman mudah-mudahan ini seledri bisa hidup lagi ya kira-kira bisa hidup lagi apa enggak ya teman-teman ini seledrinya mudah-mudahan bisa tumbuh lagi ini seledri rempah yang saya sukain itu ya seledri jadi herbal apa herbs rempah ya rempah dedaunan yang saya suka itu seledri ini saya nggak tahu teman-teman apakah ini stroberi atau enggak, tapi nggak ada buahnya itu. Tapi tetap aja saya biarkan itu. Nggak berbuah ini, nggak tahu stroberi beneran atau stroberi stroberian. Ini adalah bunga lili sebenarnya, tapi kayaknya kok nggak ada, nggak tumbuh ya. Coba saya masukkan ke dalam rumah ini, siapa tahu bunga lilinya keluar ya. Semuanya tuh lihat. Tuh, bunga rusnya sudah mulai tunas, teman-teman. Tuh, sudah mulai bertunas bunga rusnya, ya. Ini juga stroberinya, bagaimana keadaan stroberinya? Stroberinya masih kering, teman-teman. Dan ini, bagaimana dengan yang ini? bunga ros yang ini, ini bunga ros yang putih, nggak tahu ini, ini saya nggak tahu apakah saya perlu potongin, kayaknya nggak perlu dipotong kan, kita lihat musim semi teman-teman. Sekarang masih dingin, takutnya salju lagi ya. Jadi seperti ini suasana hari ini di Austria teman-teman, uh, cerah sekali, cuman ya masih dingin dan saya nggak tahu apakah masih ada salju lagi yang akan datang makanya saya sudah tanam benih di dalam sudah sebar benih cuman nggak berani untuk mengeluarkan ya karena takutnya kena salju lagi kayak yang kemarin itu dan mati gitu untungnya ini bawangnya nggak mati nih lihatlah bawang saya teman-teman tuh bawangnya subur bawang saya subur teman-teman seperti itu Halo, <laughs> ya have to wear jacket You're going to get sick, sayang <laughs> so beginilah kegiatan saya hari ini sudah saya tanam, tanam benih tadi sudah tanam benih cabe uh, cabai mudah-mudahan itu cabainya bisa numbuh ya saya enggak tanam benih banyak saya cuma tanam benih sedikit aja yang di sini tadi ya. Uh, yang ini tadi. Ini saya cuman tanam beberapa biji aja, mudah-mudahan tumbuh ya. Saya enggak tanam banyak. Biasanya saya tanam benihnya itu banyak, teman-teman. Ya, ini enggak. Terus saya mau lanjutkan tanam benih kemangi. Saya mau tanam kemangi, cuman kayaknya enggak hari ini. Besok lagi karena saya sudah harus masak seperti itu masaknya masa apa mau masak buat Leo teman-teman Leo mau makan schnitzel katanya ngeteh dulu sambil ngeteh ya teman-teman